Sumarih dapat merampas peluang untuk Sumarih mendapatkan jangan pertama musim ini. Dan beliau menyempurnakannya. Malam sempurna buat Pahang. Tetapi ianya cukup derita untuk Terengganu. Pada Lazarus, Masyarul akan memberikan dua untuk Masyarul. Antara ke dalam kawasan penalti Sumarih. Dilakukan oleh Bunyamin. Itu ke Fabus. Tandukan lambung yang melepasi Karol Azhan. Kebangkitan yang ditampilkan oleh Pahang. Sumarih yang melakukannya. Jadi baru 5 minit berlangsungnya separuh masa kedua ini. Seakan-akan mengulangi, meneruskan tempo dan intensiti yang agak tinggi ditunjukkan oleh pemain-pemain kedua pasukan. Sumarih! Oh, satu sama. Gol untuk Pahang. 5 minit baru masa kedua ini. Baru saja Terengganu terlepas peluang voli dari Syamim, tetapi perhatikan apa yang terjadi. Sumarih menyamakan kedudukan untuk Pahang. Satu sama sekarang ini di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah. Ada yang terbaik kepada penonton-penonton mereka. Dan itulah yang dihasilkan oleh Muhammad Sumarih untuk Pahang menggandakan kelebihan. Safwan Iksan kepada Sumarih. Bijak dari Muhammad Sumarih untuk mengubah kedudukan di Stadium Darumamo.